Halo guys, selamat sore, jumpa lagi dan saya Sandi Master ya. Dan kita udah siap nih bikin tutup ikan. Dan kita udah pasang baut-bautnya di belakang itu ya. Spellingnya, dan situ ada dua. Dan ini kita ada kunci gembok di sini, buat kunci gembok. Nah, ini dia kunci gemboknya. Udah kita bor sama baut semen ya, jadi 100% nggak bakalan dicuri budak-budak ya. Dan ini pun kita udah letak bibit ikan juga di sini, bibit ikan rumput yang kemarin asal letak malah hidup. Oke, bibit ikannya ada banyak ya, itu dia ya, situ dia. Dan tadi kita ada beli bunga ikan, model ini model ekor tupai, kalau ini model daun, kalau ini model keriting ya, tiga model. Dan ayo kita cari ikannya di mana ya, mereka sembunyi. Kita ada bibi ikan lumayan banyak lah, ada ratusan ekor. Ini itu dia ada di dalam-dalam ya, ada yang pada sembunyi juga ya. Dan karena udah sore lah nggak kelihatan. Nah, di situ dia kan ya. Nah, itu dia, mereka di situ-situ ya, nongkrong situ ya. Oke, nah ini dia, ya di sini dia, itu dia di bawah sekali lagi jalan-jalan. Oke, kita arahkan daun pisangnya ke sini, dia suka sembunyi-sembunyi di daun. Nah, itu dia. Oke, dan tempatnya seperti ini ya, kita bikin seperti ini ya. Oke, kita maju sedikit lagi dari belakang, jalannya jauh. Ada mobil lagi, bibit warna hitam yang warna merah. Ini jaringnya ya, sini ya. Kalau di depan rumah ya kolam ikan, dan juga selalu ngongkrong di depan rumah. Begini ya, dan ada kunci gak bakalan dicuri orang ya kan ya. Oke, kita sampai di sini dulu dan kita akan video lagi selanjutnya bibit ikan yang warna merah.